Pemain bertahan Persib Bandung, Supardi, berbicara mengenai harapannya terhadap wasit jelang menghadapi Persija Jakarta nanti. Persib Bandung akan bersua dengan Persija Jakarta pada pekan ke-12 Liga 1 2021. Duel Persib Bandung versus Persija Jakarta tersebut bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, tanggal 20 November tahun 2021. Mendekati pertandingan melawan Persija Jakarta akan dimulai, Supardi selaku salah satu pemain Persib Bandung mengungkapkan harapannya. Salah satu harapan yang disampaikan oleh Supardi jelang menghadapi Persija yakni mengenai kepemimpinan wasit nanti. Seperti diketahui, kepemimpinan wasit akhir-akhir ini hampir selalu menjadi sorotan publik. Sebab, tak sedikit ada wasit yang nampaknya salah dalam mengambil keputusan. Hal itu pun menarik perhatian Supardi. Supardi memiliki harapan agar wasit dapat bersikap adil dalam laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta nanti. Harapan tersebut disampaikan oleh Supardi dalam jumpa pers virtual bersama awak media pada Jumat, tanggal 19 November tahun 2021. Saya cuma berharap dan berpesan ke siapapun pengadil yang bertugas besok ya berbuat yang seadil-adilnya, kata Supardi kepada awak media termasuk bolasport.com, tanggal 19 November tahun 2021. Supardi ingin pertandingan Persib Bandung kontra Persija Jakarta berjalan dengan persaingan sehat. Sehingga, wasit diharapkan tidak memihak ke Persib ataupun ke Persija. Di sisi lain, Supardi pun menegaskan sejatinya Persib Bandung tidak membutuhkan bantuan wasit. Kami tidak butuh bantuan, wasit juga, tutur Supardi. Tetapi, kami minta, wasit, netrallah, tambah pemain berusia 38 tahun tersebut. Pelatih Persib, Robert Alberts, memberikan penilaiannya untuk dua penyerang produktif Persija. Laga derby klasik Liga Indonesia akan tersaji pada pekan ke-12 Liga 1 2021. Persib Bandung akan menghadapi Persija di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021. Kedua tim sudah memiliki catatan pertemuan yang panjang. Selain itu, suporter mereka juga terkenal dengan fanatisme yang tinggi pada timnya. Sehingga, pertandingan ini dipastikan akan menyedot perhatian pecinta bola tanah air. Persib datang dengan status tim unbeaten pada Liga 1 2021. Selain itu, mereka juga berhasil menyapu seluruh laga pada seri kedua Liga 1 2021 dengan kemenangan. Tapi, Persija juga dalam kepercayaan tinggi. Setelah pelatih baru mereka, Angelo Alessio, berani memainkan pemain mudanya untuk debut di kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia ini. Dipastikan, kedua tim akan bermain dengan tempo ketat demi 3 poin dan gengsi sebagai tim papan atas Indonesia. Menghadapi Persija, pelatih Persib, Robert Alberts memberikan komentarnya. Robert Alberts mengomentari lini depan Macan Kemayoran yang menjadi tumpuan, yakni Marco Simic dan Alfian Toniko, yang melalui kombinasinya sudah mencetak 10 gol. Robert menilai, timnya tidak akan memberikan pengawasan khusus untuk kedua pemain tersebut jika diturunkan oleh pelatih Alessio. Menurutnya, semua pemain Persija harus diwaspadai oleh timnya, karena mereka juga berpotensi merepotkan lini depan Maung Bandung. Kita tidak mengantisipasi bagaimana koneksi atau misalnya bagaimana ketika Rico bermain kemudian ke Simic. Karena bukan mereka saja tapi semua pemain Persija berhubungan dengan satu pemain ke pemain lain ketika bermain, kata Robert Alberts pada sesi jumpa pers yang dihadiri bolasport.com. Selain itu, Robert menilai jika permainan keduanya sudah bisa dianalisis saat mereka berlaga, baik di timnas dan di klub. Sehingga, tidak ada yang perlu menjadi rahasia karena semua bisa menilai permainan kedua pemain tersebut. Sama halnya ketika misalnya kita tidak ada hal lagi yang membuat satu tim menjadi rahasia dalam melihat permainan atau pertandingan di setiap permainan.
Pelatih asal Belanda ini menambahkan, karena Persib dan Persija banyak menyumbangkan pemain ke timnas, hampir semua pemain mengetahui cara bermain masing-masing rekannya. Hal ini yang akan coba dimanfaatkan pemainnya pada pertandingan besok. Mereka bermain bukan hanya di klub tapi kadang di timnas. Mereka saling mengetahui bagaimana kekuatan setiap pemain ataupun tim. Jadi tidak ada lagi rahasia bagaimana satu tim harus bermain apa ketika menggunakan taktik apa, pungkasnya. Laga seru akan tersaji di Stadion Manahan saat Persib Bandung bertemu Persija Jakarta, Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021, malam nanti. Mantan pemain Persib Bandung Dadang Hidayat memberi pesan agar Maung Bandung bisa menang di laga nanti malam. Menurut pemain Persib Bandung era tahun 90-an ini, pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta akan terasa berbeda dengan laga El Clasico Indonesia sebelumnya. Selain berlangsung di tempat netral, tapi juga dipastikan tanpa dihadiri penonton yang selama ini menghangatkan atmosfer pertandingan dari kedua tim tersebut. Kita tahu bersama, bahwa pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta selalu dinantikan siapapun, bukan hanya Bobotoh dan Jakmania tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, bahkan stadion juga penuh penonton. Tapi sekarang, tanpa penonton dan di tempat netral, jadi atmosfer pertandingan sepertinya sedikit berbeda, ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat, tanggal 19 November tahun 2021. Dadang menuturkan, meski tanpa penonton, tapi jalannya pertandingan akan tetap berlangsung seru. Terlebih persaingan kedua tim telah berlangsung sejak era perserikatan, sehingga terdapat gengsi dan motivasi berlipat yang tertanam dalam diri setiap pemain, begitu berseragam Persib Bandung maupun Persija Jakarta. Biasanya siapapun yang datang dan berseragam tim Persib maupun Persija, begitu mendapatkan kesempatan bertanding di laga El Clasico motivasinya berlipat-lipat untuk bisa mengalahkan rivalnya. Makanya enggak aneh kalau ada pemain yang di beberapa pertandingan sebelumnya main biasa aja, tapi pas main di laga ini jadi begitu emosional, ucapnya. Menurutnya, meskipun saat ini Persib Bandung secara kertas lebih diunggulkan, karena peringkat klasemen berada di papan atas, tapi tidak menjamin tim Maung Bandung akan menang mudah atas Macan Kemayoran. Terlebih, Persija Jakarta menjanjikan kebangkitan kepada para pendukungnya dengan menang atas Persib Bandung. Meskipun Persib lebih diunggulkan karena ada di papan atas klasemen dan Persija di papan tengah, tapi bukan berarti Persib bisa mudah menaklukkan Persija. Karena yang namanya El Clasico Indonesia akan selalu berlangsung seru, akan panas setiap pertemuannya, ujarnya. Selain itu, pada pertandingan nanti, kata Dadang Hidayat, Persib Bandung memiliki sedikit beban, karena status sebagai satu-satunya tim yang belum pernah dikalahkan. Dan Persija memiliki motivasi untuk menjadi tim pertama yang bisa memutus rekor Maung Bandung tersebut. Hal itu sudah ditunjukkan dengan adanya siwar-siwar yang terjadi sejak beberapa hari lalu dari kedua tim. Kalau panas sebelum pertandingan mah itu sudah pasti terjadi setiap Persib akan bertemu Persija. Tapi saya percaya bahwa para pemain memiliki caranya sendiri untuk menghadapi situasi itu sebagai pemain profesional, sehingga para pemain bisa melakukan apa yang harus dilakukan di atas lapangan nanti, ucapnya. Pemain berjuluk One Man One Club itu pun berharap faktor non-teknis, seperti keputusan kontroversi dari pengadil di lapangan tidak terjadi di laga nanti. Sebab, hal itu akan merusak jalannya pertandingan dan dapat merembet keluar lapangan. Faktor non-teknis yang biasanya terjadi datang dari penonton yang merupakan pendukung dari salah satu tim, atau faktor tim tuan rumah yang imbasnya mempengaruhi keputusan wasit selama memimpin pertandingan. Mudah-mudahan untuk pertandingan besok, apalagi dengan disiarkan langsung, harapannya wasit yang memimpin bisa berlaku adil dan profesional dalam mengambil keputusannya, ucapnya. Mantan Kapten Persib Bandung kelahiran Bandung, tanggal 20 Agustus tahun 1972 itu pun memprediksi laga besok akan berakhir dengan skor 1-0 bagi kemenangan Persib Bandung.
Meski demikian menurutnya, berapapun skor akhir nanti, namun ia berharap Persib bisa menang dan meneruskan rekor prestasi sebagai tim yang belum terkalahkan. Kepolisian Daerah, Polda, Jawa Barat mengimbau masyarakat, khususnya Bobotoh, agar tidak menggelar kegiatan nonton bareng, nobar, laga Persib kontra Persija Jakarta. Pertandingan pekan ke-12 BRI Liga 1 2021/2022 ini bakal dimainkan di Stadion Manahan Solo, Sabtu, tanggal 20 November, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kabidumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Acaniago mengatakan saat ini pandemi COVID-19 belum usai meski kasus semakin melandai. Sehingga masyarakat diminta tak menggelar aktivitas yang menimbulkan potensi penyebaran COVID-19. Kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Walaupun sekarang sudah banyak PPKM yang level 1, kita tidak boleh terlena dan tetap hindari kerumunan, kata Erdi di Bandung, Jumat, tanggal 19 November. Menurut Erdi, jajaran kepolisian di lingkungan Polda Jawa Barat sudah memiliki strategi untuk mencegah masyarakat agar tidak menggelar nobar Persib. Sehingga ia meminta masyarakat menonton di rumah masing-masing. Personel patroli memberikan imbauan bahwa sekarang ini masih pandemi, tidak menutup kemungkinan tertular lagi apabila tidak mematuhi protokol kesehatan, ucap dia. Dia pun menyebut polisi bakal melakukan pembubaran apabila ada masyarakat atau bobotoh yang menggelar nobar hingga mengabaikan protokol kesehatan. Tentunya pertama kita preventif dulu agar segera membubarkan diri, dan tetap menyampaikan imbauan terkait protokol kesehatan secara humanis, tutur Erdi.